Hah? Iyo. Duwe sojo. Juga nih cewek depan nih, buat teman-teman cewek yang nonton video gua, kalau bisa kalau bawa tas kayak gitu jangan ditaruh di samping kiri apa kan, jangan digantung gitu, karena gampang banget buat dibegal, dijambret, karena kan tinggal orang dari belakang narik dari samping kan, kita juga nggak tahu tiba-tiba tasnya ketarik, pastinya jatuh. Karena buat teman-teman kalau bisa taruh di deka atau mungkin dicelempangin, ada tali tambahan atau gimana. Karena kalau cuma dicangklongin di samping kanan atau kiri, gampang banget buat diambil.
Melanggar berjamaah, anjir, pada lawan arus. Si goblok. Kan bikin macet, bray. Mau kemana? Di mana? Sip, mantap. Ayo. Berhenti mas Gen. Eh cu. Cuma dari berhenti lebih gampang. Oh cu, gak enak. Sampai lewat nanti ini, muter lah. Oh, mas Gen lewat nanti, puter pisan. Gak situ cu. Ada apa nih, macet banget jam segini, jam 1 anjir macet. Ada apa nih sumpah, gak pernah melihat kayak gini nih. Jam 12 lebih 50 menit. Kecelakaan tah. Kalau volume kayaknya gak mungkin deh macet kayak gini deh. Oh tabrakan ya Allah. Iku lo tabrakan, iku lo. Ada lagi di depan tabrakan lagi nih. Oh ini nih, wah itu buat kaitannya noh. Wah parah. Oh di sebelah sana, nah motor-motor berhenti noh. Oh kecelakaan, iya benar kecelakaan coy. Mudah-mudahan yang terlibat kecelakaan sehat semua. Kalian teman-teman yang naik motor, naik mobil atau kendaraan lah pokoknya jalan raya, tetap safe ya di jalan ya. Kalaupun ngebut harus bisa ngontrol. Kalau ngantuk mending berhenti aja, jangan dipaksain. Karena kalau kecelakaan siapa yang tahu anjir. Walaupun kita udah berkendara dengan baik, udah pakai gear segala macam, tapi kalau udah kecelakaan ya siapa yang tahu kan. Jadi ya seenggaknya kita meminimalisir lah, meminimalisir efek dari crash atau kecelakaan yang nauzubillah tertimpa kita.